Halo sobat Asiliga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal lengkap pertandingan Piala AFF U23 2023 beserta pembagian grup Piala AFF U23 2023. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan daftar negara peserta Piala AFF U23 2023. Oke, yang pertama ada tuan rumah Piala AFF U23 2023 yaitu Timnas Thailand. Selanjutnya ada Timnas Kamboja, ada Timnas Brunei Darussalam, ada Timnas Myanmar, lalu ada Timnas Timor Leste, ada Timnas Malaysia, ada Timnas Indonesia, lalu ada Timnas Vietnam, ada Timnas Filipina, dan ada Timnas Laos. Berikut ini merupakan hasil drawing pembagian grup Piala AFF U23 2023. Oke, yang pertama terdapat 4 negara yang akan mengisi grup A. Di antaranya adalah ada Timnas Thailand, ada Timnas Kamboja, ada Timnas Brunei Darussalam, dan ada Timnas Myanmar. Selanjutnya untuk grup B terdapat 3 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Timor Leste, ada Timnas Malaysia, dan ada Timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk grup C terdapat 3 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Vietnam, ada Timnas Filipina, dan ada Timnas Laos. Berikut ini merupakan jadwal lengkap pertandingan Piala AFF U23 2023. Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Kamboja versus Timnas Brunei Darussalam pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat livedivision.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Thailand versus Timnas Myanmar pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat livedivision.com. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Filipina versus Timnas Laos pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat livedivision.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Malaysia versus Timnas Indonesia pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Myanmar versus Timnas Kamboja pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di video.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Brunei Darussalam versus Timnas Thailand pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat livedivision.com. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Laos versus Timnas Vietnam pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat livedivision.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Timor Leste pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Brunei Darussalam versus Timnas Myanmar pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di video.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Thailand versus Timnas Kamboja pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat livedivision.com. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Timor Leste versus Timnas Malaysia pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat livedivision.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Vietnam versus Timnas Filipina pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat livedivision.com.
Ia tadi merupakan jadwal pertandingan Piala AFF U23 2023. Silakan kasih komen kalian di kolom komentar.